وصلي على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صورة hari ini bisa kembali duduk belajar bersama di Majelis ar sesi khusus ibu-ibu. Ini pengajian ar yang paling tua umur pengajiannya ini ya adalah Rabu so, sore karena dari Rabu sore baru kemudian lahir Jumat ma, malam. Jadi terlahir dari ibu ya pengajian ibu-ibu. Nah pada kesempatan saat ini saya pengen ngomong yang saya juga enggak tahu apa yang mau diomongkan. Kita dibawa belajar ya belajar ya, tapi kalau sudah sampai di depan begini, yang terjadi, yang terjadi. Wallahu a'lam. Satu yang terbentik adalah masalah semangat. Ya masalah sema semangat. Tentang semangat saya belajar dari ibu saya. Semoga panjang umur sehat walafiyah, kita atillah, insya Allah. Ibu saya ini semangatnya, masya Allah, saya kalah itu. Setiap saya cari, mamah mana pengajian, mamah mana pengajian, ya mamah mana pengajian, cush, cush, cush. cari lagi mamah mana pasar. Cari lagi mamah mana ada di Raudhoh bagian sebelah di timur. Semangat untuk bergerak. Padahal ibu saya alhamdulillah usianya jauh lebih muda dari saya. Ya usianya jauh lebih muda dari dari saya mamah saya. Nah semangat semangat itu bisa merubah seseorang yang kecil jadi punya tenaga yang luar biasa. Merubah seseorang yang sakit menjadi se sehat, merubah seseorang yang sudah divonis menurut pengetahuannya orang-orang yang punya pengetahuan berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimiliki usiamu tidak lebih dari satu tahun. Itu kalau punya semangat maka dia bisa hidup lebih menyenangkan daripada orang yang enggak divonis. Ya semangat. Orang yang enggak punya duit, kalau punya semangat, bergairah. Ditanya, punya duit? Enggak. Tapi aku punya semangat. Karena itu, punya semangat itu penting. Dan al-semangat itu nular. Semangat itu nular. Orang yang enggak bersemangat, kalau di dekatnya orang yang biasa-biasa saja, maka yang biasa-biasa saja akan ketularan, jadi tidak bersemangat. Orang yang bersemangat, kalau duduk di sekitar atau di samping orang yang biasa-biasa saja, maka yang biasa-biasa saja akan tertular, jadi bersemangat. Karena itu, ya karena pentingnya semangat, berarti kita harus pinter-pinter duduk dekat siapa. Nah, kalau kita pengen semangat sholat, ya duduk dekat orang yang semangat sholat. Kalau pengen semangat baca Al-Quran, ya duduk dekat orang yang semangat baca Al-Quran. Kalau pengen semangat nikah, nah, itu ada tuh ya yang minta doa sama saya Habib. Saya ini kelihatannya udah susah nikah. Ini umur sekian, belum dapat jo, jodoh. Ya harus duduk sama orang yang semangat cari pa, pasangan. Jangan buat perkumpulan orang-orang enggak -orang semangat. Jadi temennya ini semua yang memang usianya sudah usia nikah, belum nikah-nikah dan tidak bersemangat. Nanti akhirnya jadi al-malesu. Ya malesnya luar biasa. Kalau pengen semangat cari duit, ya cari nafkah, ya harus duduk sama orang-orang yang semangat cari nafkah. Makanya kalau ada orang yang males-males itu dilarang ada di dekat Habib Novel bin Muhammad Al Idrus. Mm -mm. Tak suruh males sana sana, sana sana Ya, nyinggir nyinggir. Ya, sadis gak males, masya Allah ini serkep. Kenapa? Wong saya udah rodok males dikumpuli orang males kan al males kuadrat nanti. Jadinya kan mudah tertu tertular saya mau kumpul sama orang yang energik, lincah gitu ya, bahasa Indonesia-nya lin, lincah, tapi enggak, enggak kemurungsung, sikap, punya semangat yang luar biasa. Nah kalau kita udah punya teman yang bersemangat, pegang, karena itu kekayaan yang luar, luar biasa, mahal. Ya termasuk dulu saya punya teman, ya ini anaknya juga hadir ngaji di sini, Ya, almarhum Dr. Hermansyah. Ya, almarhum Dr. Hermansyah. Semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana. Amin. Itu Dr. Hermansyah bilang, almarhum, saya itu dulu nyoba pengaruhnya semangat terhadap rezeki. Pengaruh semangat terhadap rezeki. Kalau saya berangkat dari rumah menuju tokonya orang tua saya di Klewer, karena memang dulu dididik gitu, untuk bantu jaga to, toko. Kalau berangkat ke tokonya orang tua saya di Klewer, berangkatnya itu jalan kaki, saya bersemangat, itu sampai di toko, tokonya laris. Kalau saya itu berangkat dari rumah, naik motor menuju to, toko, berangkatnya naik motor ya, agak males, malesan, sampai toko, tokonya sepi ternyata semangat ya mencari nafkah itu juga berpengaruh dengan datangnya naf nafkah. Signifikan semangat. Makanya saya kalau udah urusan cari duit yang saya ajak kerja sama kok males, langsung saya pecat pelan-pelan. Saya pecat pelan-pelan, maksudnya ya tetap digaji, tapi tugasnya yang lain. Kenapa? Nanti ini kerjaan saya jadi beran, Berantakan, nah, sementara kerjaan saya kan cari il, ilmu, kerjaannya nggak ngajar ya, belajar dan mengajar, maka di sekitar saya harus orang yang bersema, bersemangat. Begitulah dahulu para ambia wal mursalin, para aulia solehin, para nabi dan rasul, para wali menjaga semangatnya nggak boleh redup. Makanya ada tips cara agar kita tetap bersemangat. Insyaallah akan saya bagi gratis, ya pada sore hari ini. Karena kalau ngaji sama Bib Novel itu kan ada gratis, ada mbak bayar. Ya Jumat malam gerah, gratis, Rebus sore gerah, gratis. Jumat malam gratis, dapat roti, dapat air, dapat kopi, dapat nasi, masya Allah, gratis plus plus plus, betul. Rebo sore, alhamdulillah sore nggak ada judul makan nasi. Ya kan ya, rebo sore dapat air, dapat kopi, dapat ro roti, betul. Gerak gratis. Jadi santri weekend tiga hari tidur di sini gratis makan uh, snack pagi roti gratis, ya kopi gra, gratis sarapan pagi gratis makan siang gratis snack sore gratis makan malam gratis. Kopi dan teh tersedia, kopi dan teh tersedia di kamar beserta air gerah gratis selama tiga hari, mulai Jumat sampai Ahad pak eh, Ahad siang sampai Ahad siang gerah gratis. Pengajian yang lain ya selain itu kalau saya lagi live di YouTube juga gerah gratis. Yang berbayar cuma satu zoom. Nah kalau zoom berbayar, kenapa? Salah satu cara untuk ya menggratisi yang gratis adalah menarik bayaran dari yang ikut Zoom. Jadi dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah. Itu konsep dakwah Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Jadi kalau ada yang nanya, kok Zoom-nya bayar atau Bib? Nah iya, buat bayari yang gra gratis. Cukup Bib? Enggak. Tapi barok, barokah ya. Tapi barok, barokah. Nah ini saya share caranya gimana biar kita bersemangat. Jangan lihat saya bersemangat lah ini, bersemangat. Ustadz Is tadi semangat. semangat, masya Allah, semangat mengakhiri. Begitu lihat saya langsung semangat untuk meng mengakhiri. Nah kenapa saya bersemangat? Karena saya pengen ibu-ibu juga pulang nanti membawa semangat. semangat. Minimal kalau ditanya suaminya ikut ngaji rebus sore dapat apa? Semangat. Masya Allah. Akhirnya suaminya selanjutkan lanjutkan semangatmu, pijuti. Wah, Masya Allah. Siap. Ya, single saja, satu, dua, tiga, selesai. Lo kok mandek? Insya Allah, baro, barokah. Jangan, jangan ngomong gitu ya. Jangan bilang kalau yang ngajari Habib, novel ini. Ini trik dan tips saudara-saudara. Nah, cara biar kita bersemangat. Cara biar bersemangat. Sekarang mau cari kumpulan orang-orang yang semangat kan enggak gampang ya. Biasanya orang bersemangat juga dikumpuli males. Karena terlampau beraktivitas. Caranya bagaimana? Mudah. Caranya adalah membaca kisah-kisah beliau-beliau dalam kehidupannya sehari-hari. Baca saja ceritanya. Jadi cerita itu punya pengaruh yang luar biasa untuk menyetrum kita ngecas ya dengan baca ceri cerita cerita apa misalnya kalau kita pengen uh, semangat baca Al-Quran ya baca kisahnya orang-orang yang semangat baca Al-Quran kalau kita pengen semangat sholat baca kisahnya orang-orang yang semangat so sholat kalau kita pengen semangat puasa baca kisahnya orang-orang yang semangat puasa kalau kita pengen semangat sodakoh, baca kisahnya orang-orang yang semangat soda, sodakoh. Kalau kita pengen semangat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, baca kisahnya orang-orang yang semangat mengamalkan kisah Nabi Muhammad, uh, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen semangat ya mengamalkan uh, atau semangat dalam mencari doa mukmin yang lain, baca kisahnya Orang-orang yang mencari doanya mukmin yang lain. Contoh, ini contoh ya. Ada seorang ulama itu rutin sholat uh, puasa sunnah, istiqomah puasa sunnah. Rutin ulamanya puasa sunnah. Siang hari lihat ada orang yang lagi bagi bagi air, lagi bagi bagi air. Kalau kita lagi di Mekah di Madinah itu ya biasanya kan ada yang kemudian bagi air gerah gratis. Zaman dahulu kala belum ada yang botolan. Jadi orang itu jalan memang bawa kan gitu ya, tempat ah, air. Sambil dia teriak, siapa yang minum airku ini semoga dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama tadi lewat dengar itu, langsung orangnya disamperin, saya minta airnya, terus diminum. Maka selesai minum ada yang lihat, yang paham kalau ulama ini lagi puas, puasa sunnah. Maka ditanya sama sama muridnya, sama temannya, sama sahabatnya. Kenapa kok tadi minum air kan puasa sunnah? Jawabannya puasa saya sampai sore belum tentu dapat jaminan rahmat. Bisa jadi puasa saya rusak. Bisa jadi suara puasa saya enggak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang tadi berdoa, siapa yang minum air saya, semoga Allah merah, merahmatinya. Saya yakin doanya terkabul. Yang saya cari itu roh, rohmat. Sanggup? Jangan ngaten. Ya, ini contoh bagaimana meyakini doanya orang, orang lain. Saya kemarin buat contoh, boleh ya? Buat contoh, di perapatan. Ya, di perapatan. Ada, tapi nanti jangan dicontoh sama yang lain ya. Mm -mm di perapatan itu ada orang jual koran gitu ya dan jual macam-macam jual macam-macam yang setir mas seto yang setir mas seto ditawari mau ini enggak ini enggak memang enggak butuh juga ya enggak butuh juga tiba-tiba nah, yang nawari itu ngomong Mados barokah, insya Allah barokah. Terus dia jalan. Saya bilang sama Mas Seto, buka jendelanya. Kenapa? beri, yeah, ya, yang dia jual be beli, kasih yang banyak uangnya. Mas itu nanya, kenapa Bib? Saya beli barokah. Saya beli baro, barokah. Ini didoakan dapat ber, berkah. Memang berkah itu harganya unlimited. unlimited. Nah ini kalau kita dengar kisah-kisah begini, maka kita akan semangat tuh kalau ada orang doa diyakini. Kadang-kadang enggak. Ada orang doa, tak ada no, insya Allah bariki ketemu jodoh nih. Gitu kan ya jawabannya. Amin. Aminnya sama, seorang mungkin, rah, mungkin. Gak yakin betul kan ya. Aminnya itu gak. Uh. apalagi lagi ngeluh. Wah cari duit susah. Ini kerjaan gak ada. Kok temennya nyeletuk. Insya Allah habis ini dapat rezeki. Kamu banyak. Mestinya kan amin ya. Aminnya sama, Semangat. Ini aminnya amin pantas-pantesan kok. Amin, amin. Kayak Wah, aku golek kesel gak entuk kok. Kamu ngomong insya Allah berkir cukup mugro, grojok gitu ya. Enggak diyakini. Ini rugi. Model meyakini ucapan yang baik itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada orang yang ngomong yang baik, yakini saja, amini saja. Nanti akan jadi sesuatu yang yang baik. Lah kadang-kadang kita jadi manusia ini dikasih yang mudah, sukanya yang so, susah. Dikasih yang gratis, sukanya yang ba, bayar. Dikasih yang gratis bagaimana? Lah modal doa itu kan gratis toh. Betul ya? Tapi kalau modalnya suruh ubet. Ya, semangat. Tapi butuh mo, modal. Lah kalau didoakan gratis atau enggak gratis? Kadang-kadang yang doakan ibunya, tak dongak no, insya Allah ngerocok rezekimu. Jawab kok. yang ngerocok bu. Tapi itu kondi. Ruwet oh. ya? Maksudnya cukup bilang apa? Amin. Selesai. Ini kalau kita dengar yang begini-begini, maka nanti kita akan bersemangat kalau ada orang mendoakan amin. Amin. Saya itu pernah ketemu manusia model begitu. Didoakan apapun amin. Amin gitu ya. Walaupun yang doakan kok dilihat kasat mata enggak jelas. Lain kalau yang doakan Habib Muhammad bin Husin al habsyi kan jelas. Ustadz Iis jelas. Ya, ini yang mendoakan mohon maaf. Misalnya apa namanya auratnya terbu, terbuka. Secara zahir syar'i enggak je, enggak jelas. Tapi dia meyakini betul. Amin, amin, amin. Nah, semangat semangat yang semacam ini yang perlu sekarang dicari dan ditularkan. Karena hidup kalau enggak bersemangat, Uh ngeri. Orang hidup kok enggak sema? Enggak semangat. Ibu-ibu semangat. Semangat? semangat? semangat apa? <laughs> semangat makan. A sampai Z. Semangat gitu ya. Jadi belajar semangat dari baca kisah-kisah orang-orang yang punya sema semangat. Kita kalau jam berapa sekarang? Is? Ya. Tiga menit lagi selesai sebelum mahrib harus sudah sampai ru, rumah. Kita kalau baca semangatnya orang-orang yang cari ilmu, saya kasih contoh satu saja. Enggak usah jauh-jauh. Almarhum Habib Anis. Almarhum Habib Anis. Itu usia 78 tahun wafat beliau. Di akhir usia beliau itu saya masih lihat ya beliau itu nulis nu nulis ngambil dari buku yang tebal, dibuat rangkuman, ditulis dengan tangannya sendiri. Kemudian nanya sama saya, Novel, itu kalau saya belajar ngetik di laptop, kira-kira masih bisa enggak ya? Saya pengen beli laptop, pengen nulis di laptop. Habib Anis zaman itu, wafat tahun 2006, ya, itu berpikir gimana saya nulis di, lab, di laptop. Karena senangnya nulis, Usia 78 tahun masih nulis. Ya, masih nu, nulis. Baca kitab kemudian dirang dirangkum. Lah kita sudah dirangkum kan, enggak mau baca. Ya, kita enggak mau baca, enggak mau baca. Semangat. Contohnya lagi semangat Habib Anis dalam belajar dan mengajar. Rahimahullah. Ketika istri beliau ya uh, Syarifah Syifa Ummi Syifa itu wafat meninggal dunia di dalam rumah jenazah lagi diselenggarakan dimandikan dikafani ya prosesi arah pemakaman di ruangan berikutnya tempat Habib Anis itu belajar dan menga mengajar kalau bulan rojab itu siang rutin baca kitab Sahih al Bukhari kami yang hadir merasa hari ini libur pengajian ya pengajian lih libur wong kita ini lagi juga nunggu jenazah nanti selesai diproses kemudian dibawa ke masjid untuk disolat disolatkan apakah Habib Anies kemudian mengatakan karena istri saya meninggal dunia saya lagi berduka maka pengajian libur begitu enggak beliau mengatakan ini waktunya baca Soe Bukhari. yuk kita baca Bukhari-nya. walaupun cuman sebentar tapi di semangat ya untuk belajar dan menga mengajar, sementara kita ngerekes sedikit, Masya Allah, ngaji hilang, sholat, hampir melayang, eh ya, pengajian, bye-bye, hilang semuanya, karena nggak punya semangat, makanya yang dibutuhkan sekarang ini semangat, himmah, kalau kita punya semangat, maka kita akan jadi pemenang dalam kehidupan, kalau kita punya semangat, Insyaallah kita jadi pemenang dalam kehidupan. Muncullah kalimat dari para ulama, hikmatur rijal taqla'ul jibal. Dengan semangatnya para wali itu bisa nyabut gunung. Ya, dengan semangatnya para wali bisa nyabut gu, gunung. Dalil, masya Allah. Oh, no tak kok dalil. Alhamdulillah. Ya, Alquran itu lengkap semuanya. Ah, ada. Contoh, ketika Nabi Sulaiman Alaihissalam salam nanya siapa yang bisa mindah tahta balkis siapa bisa bawa tahta balkis kursi singgasananya sananya ratu balkis bawa ke sini siapa yang bisa jin average jin yang terkuat mengatakan bisa kurang lebih waktunya satu sampai dua jam saya bawa ke sini nabi sulaiman nggak mau ya kesuwen terlampau lama siapa bisa lebih jauh? cepat muridnya nabi sulaiman dengan semangat ya dengan himmahnya dengan semangat tahta Balkis singgasana Balkis di kerajaannya dipindah nggak sampai satu detik tekan himmah dengan semangat maka muncul kalimat himmat rijal taklaul jibal. semangatnya para wali bisa mencabutku gu, gunung ashabul kahfi dalil lagi ini wali semua yang saya omongkan ya tadi muridnya nabi sulaiman ashabul kahfi hidup di satu kerajaan yang zalim sistemnya do Dolim, pejabat di kerajaan itu, zalim. tapi enggak bisa merubah. Tapi semangatnya, pengen kerajaannya jadi makmur, adil, ayem, tentrem, seperti Indonesia, insya Allah, adil, ayem, tentrem, ya, makmur, pengen seperti itu. Maka, eh, pengen kemakmuran, ya, Kemak kemakmuran, keadilan merata di mana-mana, karena enggak mampu semangatnya, tapi pengen, ya, semangatnya baik. Pengen, karena nggak mampu, keluar meninggalkan kerajaannya. Biar bisa membuat kehidupan yang baru di tempat yang yang baru. Hasilnya masuk gua, tidur. 309 tahun. Tubuhnya tidur. Semangatnya enggak? Enggak tidur. Melek. Masya Allah. Kerajaannya sudah dirubah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Kerajaan adil, makmur, dan lain seba, sebagainya. Ashabul kafunya ikut ngurusin enggak, ikut memperjuangkan dalam arti bla 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 ngajar enggak, ngapain tidur? Ya disuruh tidur sama Allah Taala, cukup semangatmu tidurlah kamu, aku yang bereskan selesai. Tapi yaudah terus mbok tiru semangat tidur, <tuh. <tuh> bukan? Itu bukan tidur ya, ditidurkan paham ya? Nah kalau yang tidak berbuat secara dohir dengan uh, uzurnya ditidurkan sama Allah Ta'ala hasilnya seperti itu lantas bagaimana kalau dengan izin Allah kita diizinkan untuk bergerak untuk berbuat dan lain sebagainya cari nafkah cari ilmu berdakwah maka insya Allah hasilnya luar biasa karena itu meskipun punya hutang minimal tiga setengah m pada lebih ya saya semangat tetap bangun ya semangat tetap bangun, walaupun ya duitnya buat bangun ya wallahu a'lam, ya, buat bayar saja ya wallahu a'lam, tapi tetap semangat. Kenapa? Saya yakin, kalau kita bersemangat, ya maka nanti semangat dengan izin Allah Ta'ala akan mengirimkan orang-orang yang bersema, bersemangat. Jazakumullah khairan, selagi jenengan masih semangat, silahkan pulang dalam keadaan bersemangat. <tuh> ya insyaAllah tuh. Mama saya senyum itu buat saya, rezeki yang luar luar biasa itu uh, hadiah terindah untuk seorang anak ketika melihat ibunya tersenyum karena ucapannya. Hakekatul alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.